Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Mila Vistami. Seperti yang tertulis di judul, hari ini aku akan bongkar celengan kalender. Nah, jadi pertama kali aku bikin video itu di YouTube, itu tentang challenge nabung dengan sistem kalender. Buat yang belum tahu apa itu nabung sistem kalender, jadi nabung sistem kalender itu nabung sesuai tanggal. Jadi misal tanggal 1 kalian nabung 1000, tanggal 2 nabung 2000, tanggal 3 3000 dan seterusnya. Atau bisa kalian balik tanggal 1 nabung 30.000 dan seterusnya. Karena kan biasanya gajian itu di awal bulan, jadi biar akhir bulannya itu enggak terlalu jadi beban. Oke, seperti yang di video sebelumnya, challenge nabung kalender yang di bulan Februari itu aku masukin ke dalam challenge 100 amplop. Jadi challenge di dalam challenge. Nah, untuk di bulan ini aku akan ngisi saving money yang challenge aku yang ngumpulin ada yang 2000-an, 5000-an, 10000-an dan seterusnya. Oke, teman-teman, ini aku hitung dulu, aku percepat biar enggak terlalu lama ya. Nah, buat yang penasaran berapa jumlah total tabungan di sistem kalender ini, jadi selama 1 bulan itu kalau ada 30 hari itu totalnya 496.000. Tapi ini kan bulan Maret ada 31 hari ya, jadi kurang lebih bisa sampai 500.000. Lumayan banget kan, bisa jadi penolong di akhir bulan. Oke, ini udah aku hitung semuanya. Lalu toplesku ini mau ganti baju, jadi mau diganti sama kalender yang baru, yaitu bulan April. Nah, ini toples barunya di bulan April. Semangat ngisi lagi di bulan ini, semoga lancar tanpa ada kendala, amin. Langsung aja aku mau ngisi saving money karena ini udah lama nggak diisi. Yang pertama aku mau ngisi 2000-annya, ini hampir penuh. Terus di video yang sebelumnya kan ini 2000-annya udah nggak muat tempatnya, bindernya, jadi aku pindah. Dan ini ada 1000-annya tapi nggak aku masukin, jadi aku simpan aja nanti mungkin buat bayar-bayar parkir dan lain-lain. Nah, setelah aku hitung ternyata ini 2000-annya ada 10 lembar. Seperti biasa aku masukin ke cash envelope dan aku surprise banget dong, nggak tahu ada catatan kecil dari anakku. Ini isinya bulian buat emaknya, katanya emak tuh jelek. Ini buat kenang-kenangan, jadi notnya aku simpen lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen nabung juga, nggak usah nunggu pendapatan kalian besar, yang penting niat dulu, bisa dimulai dari nominal yang terkecil. Contohnya yang sekarang aku isi ini 2000. 2000 itu memang kecil, tapi nanti lama-lama kalau terkumpul banyak itu hasilnya lumayan, bisa kalian tukerin di minimarket, di warung terdekat, itu pasti mau. Lanjut ke challenge yang kedua, ini tantangan nabung 5000. Ini aku hitung dulu ya.
Jadi 5.000-annya itu ada 22 lembar, tapi ngisinya itu aku gak semua aku masukin. Mau aku hitung biar penuh sampai 2 garis ini ya. Nah, kali ini aku mau pakai stabilo yang warna peach. Jadi gak aku pakein pulpen lagi karena lama ngersirnya. Dan setelah aku hitung, ini jumlahnya biar penuh 2 baris itu ada 19. Ini aku hitung lagi 19, berarti sisanya 2. Nanti aku mau masukin ke challenge yang 5 juta. Kita masukin ke bindernya yang challenge 5.000 nih. Udah lumayan hasilnya. Dan ini juga case envelope-nya udah hampir penuh. Jadi kemungkinan nanti sebelum penuh mau aku pindah ke binder yang ada ziplocknya yang kayak challenge 2.000 itu. Oke teman-teman, ini seperti biasa mau aku arsir biar nggak kelamaan, jadinya aku skip. Oke, lanjut lagi ke challenge 10.000. Ini masih sedikit banget. Dan ini aku hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, tapi mau aku masukin 10 lembar aja. Nah, sebelumnya aku masukin ke case envelope dulu. Terus aku arsir lagi dengan warna pink. Lanjut terus ke challenge 20.000. Ini aku mau ngisi 5 lembar aja. Nah, ini aku masukin ke binder dulu biar gak lupa. Jadi si challenge 20.000 ini itu biar isinya sedikit tapi nanti hasilnya banyak. 5 lembar 20.000-an aja udah 100.000. Jadi mungkin nanti aku di next challenge mau bikin khusus 20.000. Oke, seperti biasa mau aku warnain pakai stabilo yang warna Tosca. Ini apa ya? Minuman boba. Selesai. Nah, habis ini aku mau ngisi challenge apa lagi ya? Ini aku bingung banget. Nah, 100 amplop, apakah tantangan 1 juta? Sepertinya ini 100 amplop masih banyak yang kosong, tapi aku mungkin mau ngisi yang tantangan 5 juta ini karena masih jauh. Cuman mohon maaf, ini aku lupa nggak kerekord, jadi sayang banget sih. Tapi intinya itu aku udah isi tantangan nabung 5.000-annya dan udah diarsir. Nanti selanjutnya bakal aku update terus sampai goals. Terus seperti yang aku bilang tadi, ini 1.000-annya mau aku campur sama challenge 2.000-annya biar nanti nggak tahu nanti kepakai buat parkir atau bayar yang lain-lain. Oke, lanjut ini karena masih ada Rp150.000. Tadi kan aku gemes ini lihat tantangan nabung yang 1 juta ini udah lumayan penuh. Nah, ini. Jadi mau aku kejar target biar cepat-cepat penuh. Ini aku masukin dulu. Nih, udah lumayan. Terus seperti biasa aku arsir dengan stabilo warna ungu. Nah, ini arsirnya sesuai. Jadi aku arsir 20.000-an sama 30.000-an. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah ngisi challenge hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.